Jangan maafkan saya, telah membangkitkan mengenai isu jambatan, iaitu Jambatan Rantau Panjang, seterusnya ke Pengkal Kebo dan Tok Bai. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, perancangan untuk pembinaan jambatan di Rantau Panjang dan Pengkalan Kubo hingga ke Tok Bai sedang dijalankan. Menaik taraf jalan Pasir Mas ke Rantau Panjang juga di dalam peringkat perancangan yang berhormat. Walau bagaimanapun ingin saya nyatakan perkara ini juga tidak berkaitan dengan penambahan pembekalan yang ada, yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi yang berhormat, seperti yang saya katakan juga kepada ahli-ahli yang berhormat, sekiranya perkara itu tidak berkait dengan perbekalan tambahan, kita akan memberikan jawapan secara bertulis. Menyentuh mengenai isu yang dibangkitkan oleh yang berhormat Sandakan, terutama sekali yang menjurus kepada muatan penjelasan sedikit perbezaan sedikit je. Yang berhormat. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Ya, sila. Tuan Seri Pengerusi, Yang Berhormat Menteri. Saya mengucap terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat terhadap keperluan, terutama keperluan jalan dan jambatan. Apa yang saya harapkan supaya dalam perancangan untuk 2017 ini disegerakan perkara-perkara yang sangat penting, terutama dari sudut naik taraf jalan dan pencerahan jalan yang membawa kepada masa aksiden atau kemalangan maut yang sering berlaku hampir setiap minggu, terutama jalan Pasir Mas ke pintu masuk Sungai Golok, kerana jalannya terlalu gelap dan jalannya suasana agak yang tidak selamat. Minta supaya perkara ini diambil perhatian untuk tahun 2017. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas perkara yang dibangkitkan, kita akan ambil maklum dan akan ambil tindakan seterusnya Yang Berhormat. Yang Berhormat, Seremban telah membangkitkan mengenai projek